Halo Sobat Helm. Ya ini tag yang kedua ya, tadi lo udah ngomelin ya. Balik lagi sama gue Radis Cesario. Gue Aren Rawat Afrijal. Yes, kali ini kita Background baru tuh Bang. Iya, ini buat apa? Penyegaran aja. Penyegaran. Nanti kita pindah lagi sih, gak di sini. Iya, ini sementara aja. Oke, kali ini kita mau bahas helm dari brand NJS. Kita yes. biasanya kan unboxing dari kardus, ini gak usah karena yeah. emang udah pernah bahas helmnya. Dan kedua ini sebenarnya kita mau bahas dari segi motif terbarunya aja, mau kasih lihat gitu. Mungkin kan buat kalian yang gak main TikTok, gak main IG kan, yes, gak tahu yes. ya. Kalau kita udah buat konten NJS X-Cross yang X-Cross yang motif ini. Yes, nah, kita bahas di YouTube juga ya. Dan namanya itu NJS X-Cross Rumble. Rumble. Nah, jadi apa tuh? Aduh, oke, okay, Rumble. Gue keinget kayak game zaman dulu di game Rumble Arena gitu. Oh, iya. Namanya Rumble. Tapi gue taunya NASCAR Rumble. Sih. Nah, NASCAR Rumble juga. Nah, sekarang ada di helm. Di helm, NJS X-Cross. Tadi gue mau bahas itu loh malah. Oh iya. Dipotong. Oke, okay, langsung aja kita bahas detailnya. Oke, okay, ini yang di sebelah kanan, ini namanya Brooklyn Sand Glossy Orange. Kebalik, NJS X-Cross Rumble, oh, iya. Rumble Brooklyn Sand Glossy Orange. Oh, Orange Glossy, yeah. Oh iya, ya itulah nanti ada namanya di sini. Untuk perpaduan warnanya ini ada warna terbaru dari NJS yaitu Malibu, dan ada warna orange serta ada warna hitamnya ya. Ini gue suka di bagian padnya dia berwarna putih, jadi kelihatan apa ya sosnya? Kelihatan putih? Bukan, maksudnya kelihatan lebih manis aja, betul. Lebih ganteng. Dan di bagian sampingnya ada tulisan For a Great Adventure. Yes. Ya, karena emang helm ini untuk touring-touring ya. Yes. Yes, betul sekali. Nah, untuk helmnya ini gue suka di bagian warnanya sih, perpaduan warnanya ini menurut gue sih keren sih ya. Pas aja gitu dilihatnya ya. Apalagi dengan pad yang warna putih jadi kelihatan apa ya, jadi kelihatan wah aja gitu. Wah, menurut gua warna putihnya emang keren sih. Iya. Dan dia variannya ada doff nggak untuk yang sini? Kayaknya nggak ada ya mas Rehan. Tidak ada. Adanya glossy saja. Betul sekali Bapak Radia. Nah, untuk bagian belakangnya dia kayak ada pattern garis-garis ya tuh. Ini garis-garis apa ya Sas? Zebra cross kali? Bukan. Bukan ya. Tapi ya, ini garis-garis. Garis-garis ya. Ada ya. Tulisan NJS. Lah ini NJS di sini ngapain deh? Aturan di cukup di belakang iya. maksudnya. Iya, ini maksudnya di sini kayak nanggung ya. Iya, maksudnya satu doang enggak ada tulisan namanya lagi kalau kayak mau kurang. Agak besar gitu ya. Yes. NJS besar terus dibuat kayak ya kayak ini nih sama kayak logo. Iya. Kayak apa versi ininya nih. Iya, betul. Cuman dikit tulisan ya. Tulisan apa mungkin ya? Cuman buat brandingan aja, Ndra. Iya, mungkin. Ya untuk bagian belakangnya seperti ini ya, ada tulisan NJS, ada logo NJS-nya dan juga ada tulisan X-Cross Rumble. Ya, nama motifnya ini motif Rumble, guys. Ya mungkin ini ya untuk yang warna Brooklyn Sand Orange Glossy. Kita yes. lanjut lagi ke bagian tengah, akan dijelaskan dengan Bapak Radia. Oke, di tengah ini yang Dove-nya. Tapi kelihatannya bukan Dove-nya, ini Army. Iya, tapi ini Dove maksudnya. Ya, gua belum selesai ngomong. Iya. Oke, ini namanya NJS X-Cross Rumble, ini yang Army ya. Army ya? Ya, Army dan Dove pastinya. Oh, dia juga orange juga ya, Sas? Iya, Army orange. Ya. Dan ini Dove, kalian bisa lihat sendiri, Dove-nya kayaknya menurut gue lebih ganteng. Kalau di kamera kelihatan gantengnya nggak sih? Ya, lebih ganteng. Kalau menurut gue lebih kelihatan ganteng yang versi Dove-nya. Dari pad putihnya itu. Tapi menurut gue ya, akhir-akhir ini NJS itu kayaknya upgrade di bagian chat-nya nggak sih, Sas? Tapi emang dia dari dulu tuh sebenarnya emang finishingnya tuh udah oke okay banget iya, di bagian cuman catnya. Cuman ini lebih di upgrade lagi. Iya. Kayak di terakhir di Shell ya. Shell betul. Shell itu kan motif barunya. Gue ngehnya itu pas di NJS JS1 RGT kalau nggak kayak RGT Sas. Oh iya udah mulai. Ya, itu udah mulai upgrade terus iya untuk sih. Warnanya. Gue yang kaget itu sebenarnya di Shell juga. Iya betul. Harganya terjangkau tapi finishingnya dapetnya iya. tuh. Oke banget sih. Betul. Terus pas gue liat NJS X-Cross kayaknya emang mereka terus upgrade ya. Mungkin dari segi finishing. Ya agar lebih baik lagi sih sebenarnya. Sebenarnya dari dulu emang udah oke banget tapi makin oke lagi. Nah ini sebenarnya gue jarang nih ngeliat putih Dove ya. Sangat amat jarang. Iya. Sangat amat jarang. Putih Dove ya. Iya. Ada nggak lu warna helm putih Dove? Gak ada sih sejauh ini kayaknya belum ada deh. Gak ada. Tapi kan ini emang walaupun bukan literally semua putih Dove, tapi ini yang gue suka ini putihnya ada bagian putih yang ternyata Dove.
gitu. Dan ini menurut gue keren banget pas gue ngeliat, tapi mungkin ya makainya agak hati-hati ya, apalagi putih ya. Ya apalagi putih agak hati-hati lah. Dan sebenarnya sama aja kayak yang warna Brooklyn ini, cuman ini ada warna arminya, arminya aja. Ya perbedaannya di army ya. Ya kamera terus ada warna orange, ada warna putih ya, ada warna hitamnya juga. Terus yang gue suka ya benar nih tulisan NGS yang di belakang ini asif bergaris-garis. Yes, yes. Seharusnya NGS yang di atas mungkin disamain juga aturan ya. Iya, seharusnya ya. Terus mungkin NGS-nya agak gede terus dibuat garis-garis juga. Mungkin mungkin mau ngikutin yang di samping kali, Sas. Yang S-Cross ini, yang tulisan ini S-Cross. Oh iya, NGS S-Cross. Sampai di sini tulisan ada NGS juga. Iya. Sebenarnya udah cukup sih untuk brandingan, ya udah cukup banget. Iya, cuman ya agak disayangkan aja sih. Menurut kita sih, menurut kita ya guys. Di bagian belakang ya, benar menurut kita ya. Iya, ini menurut kita aja. Di belakang S-Cross ya tulisannya Rumble sama, ya pasti sama sih. Ya gini aja. Gak ada perbedaan sama itu, cuman beda di warna arminya aja. Dan ini ukuran L, ukuran apa ini? Ini size double XL. Double XL ya, nanti sekalian, nanti sekalian kita coba kasih preview. Ini ada ukuran M. M, betul. Nah, yang sebelah kiri nih. Ini yang warna merahnya, dan ini glove juga. Ini ada glossy, yang ada glossy-nya ini ya. Yang ada glossy-nya. Oke, ini NGS S-Cross Rumble Stone Grey Red Dove ya. Ini keren sih, warna merahnya itu pas lah ya, warnanya merah marun, bukan merah menyala. Menyala bangku. Warna putihnya juga sama nih Dove-nya, dan ini ada variasi yang glossy-nya. Glossy-nya betul. Kita stone, ready masalahnya. Stone ya. Grey ya. Stone Grey Red Glossy. Ini kita ready kan? Ya, ready, ready. Sama aja, cuman perbedaannya itu ya cuman digantinya di warna, merah. Merahnya sama grey. Yang orange ini jadi merah. Ya betul. Terus yang warna hijau yang di army ini jadi stone grey. Stone grey. Gitu. Sama di ini. Ya. Di tulisan S. Ya, S-nya juga jadi merah. Jadi cuma menggantikan warna orange-nya aja. Betul, betul, betul. Gitu. Jadi ini sebenarnya Indonesia banget. Ya, merah putih. Merah putih. Ini kalau yang cinta tanah air, warna ini keren banget. Ya. Tapi sejauh ini NGS S-Cross sih menurut gue salah satu helm adventure yang menurut gue oke banget sih. Oh iya? Iya, karena dengan fitur yang terbilang cukup lengkap dan yang pastinya sudah safety banget ya. Karena ini kan lebih ke hybrid kalau yang dari NGS. Kalau kebanyakan kompetitor, kalau yang sebelahnya itu kebanyakan ya untuk khusus itu aja. Ya. Kalau ini bisa dibuat kayak nge-cross juga bisa. Ya gitu. Betul-betul. Karena padnya juga padnya bisa dilepas pasang. Terlihatnya seperti kayak helm cross kan. Bisa dicopot pasang juga. Kalau dicopot jadi kayak helm Full face biasa. Full face biasa. Betul sekali gitu. Ya pastinya helm ini udah SNI. Nanti mungkin sebenarnya udah pernah gue bahas dari segi fitur fitur nanti kita bahas lagi aja ya buat. Ya boleh-boleh. Tipis-tipis aja kali ya. Gitu, ini mau langsung ke fitur apa kita pakai dulu kali ya? Apa fitur aja dulu? Fitur kan? Aja langsung. Fitur dulu aja. Oke. Oke, dari segi fitur dari helm NGS S-Cross Rumble ini sebenarnya tidak ada perbedaan ya, sama aja. Dia memiliki visor yang flat. Untuk bagian visornya dia juga sudah berwarna light smoke ya. Ini kelihatannya light smoke guys. Ya sudah ada forehead ventilation di bagian atasnya nih, ketutupan pad, dan di bagian mulutnya ini ada ventilasi mulut ya. Yes, betul. Dan di bagian visornya juga terdapat push pin yang nantinya bisa dipasangin pin lock. Forehead ventilationnya Kronos ya? Mirip-mirip lah, mirip-mirip Kronos. Iya. Ya, untuk helmnya ini sudah dilengkapi dengan double visor-nya, guys. Ini double visor-nya oke enak. Oke punya ya, tuh enak tuh dinaik turunin juga enak banget ya seperti ini. Dan untuk helmnya ini juga sudah support untuk pengguna kacamata, jadi tenang aja buat kalian yang suka pakai kacamata atau yang matanya maaf-maaf kurang baik atau enggak normal. Minus ya. Minus ya, sudah support untuk pengguna kacamata. Untuk helmnya juga sudah support intercom, dan untuk bagian busanya bisa dilepas pasang, bisa dicuci ya. Ya.
Dan sistem puncanya ini sudah menggunakan double derring. Yang pastinya fitmentnya nyaman ya guys untuk helm NGS S-Cross ini ataupun helm NGS-NGS lainnya ya. Yang tadi juga Stradia sudah bilang helm ini juga sudah pasti SNI seperti itu guys. Tadi intercom sudah disebut ya? Sudah. Intercom slot ready. Oke, jadi tadi emergency quick release dia? Tidak ada. Enggak ada ya? Tidak ada, belum ada. Iya, enggak ada ya, tidak belum ada. Belum ada dia. Coba dah emergency quick release melengkap sudah ya. Iya, emergency plus DOT. Udah itu lengkap sudah itu. Oh, harganya beda lagi. Ya, ya. Menurut gua masih di under 1 juta ya. Iya, iya, masih di under 1 juta. Ya, oke banget lah dari fitur karena helm ini buat adventure. Ya, ya berjarak jauh, aman pastinya. Udah menggunakan double derring, kita coba pakai aja kali ya. Boleh, boleh. Apa mau coba salah satu kita buka padnya? Padnya ya. Nah, ini dia guys. Kalau kita mode full face nya aja ya. Ya, full face biasa. Tinggal dicopot. Yes, betul nah. Sekali. Apa yang mana tadi copotannya, Indra? Apanya? Dia. Ini. Nah. Pinnya, pinnya. Jadi pin-nya, di bagian pin atas. Atasnya ini ya, diganti sama ini. Dapat nanti di dalam pembeliannya dapat. Yo, betul sekali, Bang. Dan ini kanan kirinya juga sudah dipasangin dapet. Juga ya. Ini ya, kan juga dapat tadi. Dapat juga, Bang. Gitu kan tadi sisi kanan kirinya tuh ini ada bautnya. Dicopot terus ada tambahan lagi nanti ya. Stand buat di pipinya. Oke. Yes, ini dia, guys. Ganteng banget ya. Keren sih menurut gue. Tambah sangar nggak sih? Sangar. Tinggal tambah iridium. Kita juga jual iridium ya. Yes, iridium. Betul sekali. Silver. Biru juga ada. Iya, tapi ya, yang keren di silver maksud gua. Oh iya, kalo enggak biru. Kurang kalau biru. Kalo kurang ya? Apa hitam ya? Hijau. Soalnya. Apa sekalian smokein sekalian? Smoke juga bagus. Iya, biar lebih garang. Clear juga bagus. Tapi masalahnya kan nilai smoke dapetnya. Dulu sempat yeah, di clear loh, NGSS Cross. Iya, dulu clear. Mungkin karena banyak permintaan smoke ya. Smoke ya, karena buat perjalanan jarak jauh. Yeah. Tapi kan menurut gua kan sebenarnya udah ada double visor-nya ya. Double visor-nya gitu. Ya, tapi kan rata-rata orang banyak yang gelap banget gitu. Iya, rata-rata orang kadang ada yang enggak mau pakai double visor-nya, Sas. Betul sekali sih. Yeah. Tapi sayang aja sih. Iya, iya. Ya, ya pokoknya NGSS sudah memikirkan ke itulah. Iya. Yeah. Ya seperti ini ya, guys. Jadi sebenarnya kalian bisa mendapatkan dua look lah kalau beli helm NGSS S-Cross ini. Yeah, yeah. Jadi bisa mode cross, bisa mode adventure. Yes, yes. Ini menurut yes, gue yang mode ya adventure jarak jauhnya gitu. Yeah. Kalau yang cross tinggal pakai pad. Tuh, pokoknya garang banget sih. Bagus ya, Bang. Hmm. Ya? Dan untuk varian solidnya kan kita juga warnanya ada banyak. Ya, yeah, warna banyak. Hmm. Ada warna hitam, ya pokoknya banyak lah warna-warna umumnya. Ya itu size L, coba pakai. Coba lu pakai yang ada padnya, gue pakai ini. Double XL gue pakai. Ini MM. Oh M. Nah, oke okay, guys, ini gue pakai size M. Menurut gue ini agak ngepres sih. Ya lu L aturan emang. Ya menurut gue ini agak ngepres ya guys tuh, makanya ini gue pas di L. Eh pas itu. Pas. Tapi longgarin dah. Sedikit pas sedikit tapi ya. Tapi ini menurut gue udah oke loh. Ya, oke ini untuk tampak sampingnya ya guys dari NGSS Cross-nya kayak gini. Nah ya tampak kiri, tampak depan, nah ini tampak kanan. Sebenarnya helmnya sendiri sih sebenarnya bisa terbilang nggak terlalu ringan ya. Iya iya betul. Jadi betul. Sebenarnya standar full face saja harga di harga nggak tuh beratnya di 1,5an. 5. Ya? 1.500 gram yeah. Untuk helmnya aja tambah busa 50 gram jadi 1.550 gram. Iya. Yeah. Jadi emang sebenarnya okay, iya bang, 50 gram itu busa bang. Oke okay, siap. Sebenarnya emang apa bisa dibilang ya bukan helm yang termasuk ringan, tipe yang ringan. Iya yeah, ini standar standarnya. Standar gitu. Betul sekali. Gitu ya kan misalnya sendiri tadi gimana? Badan gua kan kurus, ya mungkin kelihatan gemuk karena pakai jaket. Apa sih ini tipe bomber ya, Pak? Ini apa? Bomber ya. Emang bomber? Varsity, varsity. Ya, bomber varsity panas banget emang. Ini bisa lihat nih tuh. Ya. Cocok lah ya ini ya. Bagus, bagus. Hmm. Ya untuk harga NGSS S-Cross Rumble dari 3 varian warna ini harganya di Rp950.000. Yes. Yes, dan untuk yang solidnya, kalau kalian lupa itu harganya di Rp890.000. Yes. Yes, betul sekali. Beda di Rp60.000. Ya, emang iya?
890 ke 9,5 ya. Eh beda 2 juta ya. Ya iyalah beda 60 pak nanya. Ya ya betul-betul sekali betul. Ya pokoknya buat kalian yang mau variasi helm S-Cross-nya kita ada juga ya untuk variasinya, yaitu visor-nya. Yes, ada bagian visor-nya. Yes, spoiler betul. Ya. Spoiler-nya ya, kita belum ada ya. Enggak ada spoiler-nya ini. Iya. Exhaust-nya juga bagus. Bagus banget ya. Ya terus ini juga ventilasi forehead-nya juga bisa dibuka tutup ya. Bisa dibuka tutup tuh. Langsung aja gaskan guys, kalau mau coba langsung bisa langsung aja ke toko kita di Kranji Bos Helm Store. Kalau ya, kalian ah udahlah percaya aja sama masnya, langsung pesan online aja, yang penting sesuai sama ukuran. Bisa kita ada di mana, Bang? Via online di marketplace kita, ada Shopee, ada Tokped, sama ada TikTok Shop. TikTok Shop ya. Ya kalau kalian mau pesan WA juga bisa. Ya buat kalian juga jangan lupa like, comment and subscribe. Yoi. Bantu kita menuju 10.000 subscriber. Yoi. Ya. Oh, lo udah mimpi ke sana ya. Gue nothing tulus sih. Oke. Okay. Ya udah gua Radis Sario. Gua Radawat Afrijal. Salam Sobat Elo. Emang ngapa sih, Sas?